selang. Telah terjadi kebakaran hutan tempat Desa Logas, Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuansing. Lahan merupakan lahan hutan lindung masyarakat yang berbatasan dengan Desa Logas dan Desa Jaki. Api diduga dari masyarakat yang melintas dan membuang puntung rokok karena kondisi hutan yang kering. Kebakaran diperkirakan mulai terbakar pukul 05.00 Pemadam kebakaran dari Kabupaten Kuansing, satu unit damkar bantu untuk pemadaman beserta anggota tim Karlahut Subsagas Gabungan 2 Kodim 0302 Inhu Serda Hilton dan Dantim 10 Sertu Bambang melaksanakan pemadaman bersama tim damkar Kabupaten Kuansing. Api sampai saat ini belum bisa dikendalikan karena faktor semak belukar yang kering. Lokasi lahan yang terbakar sampai saat ini luas kurang lebih 2 hektar. Api terus membara arah ke timur. Sementara tim damkar baru satu unit yang merapat ke TKP.